kepada beliau, katakan kepada Fatimah, ini wahai Fatimah, kamu pilih saya atau dunia? Ketika Rasulullah SAW menyuruh semua istrinya memilih antara dunia atau Rasulullah, maka 9 istri Rasulullah SAW memilih Rasulullah. Makanya dikatakan antisaini suatin wafatin Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muqtafa. Mereka disuruh milih, mereka memilih Rasulullah SAW. 9 Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Safiyyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairi. Ini 9 orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. Mereka disuruh milih, milih Rasulullah. Ada istri yang lain di antaranya Fatimah binti Dhahak, disuruh milih sama Rasul, tinggal sama saya tapi seadanya, atau kamu akan saya berikan harta daripada dunia. Dia bilang apa? Dunia ajalah, saya mau shopping. Eh ya Rasulullah, saya mau shopping, saya mau apa ini, skincare ya muka. Saya mau kendaraan yang bagus, saya sudah cukup capek lah hidup seperti ini, saya pengen dunia saja. Diberikan harta oleh Rasulullah SAW. Setelah beberapa lama, setelah beberapa tahun, Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, melihat ada ibu-ibu tua, kerjaannya apa? Tukang bersihkan kotoran onta. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan kita kenal wanita ini. Kemudian ketika dilihat, ternyata mantan istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Hadhihi haqiqatud dunya. Ad-dunya jifatun qadirah. Ini adalah hakikatnya dunia. Dunia adalah bangkai yang busuk. Dunia ini, pagi ini atau jam 12 ini kita masih ketawa, bisa jadi jam 1 kita sudah menangis. Itu dunia. Dunia ini jam 1 ini kita sedang menangis, jam 3 kita sudah ketawa-ketawa. Kita lagi seru-seru sama teman, tiba-tiba dapat kabar keluarga kita ada yang meninggal. Itu dunia. Tidak ada yang selama-lamanya. Atau kita sedang menangis, orang tua kita atau keluarga kita ada yang meninggal, tiba-tiba waktu asar sudah dilupakan itu. Terkadang kita sudah ngobrol asik. Lihat saja kalau ada yang meninggal, mungkin bersedih satu hari, setelah itu malamnya sudah ngobrol asik, sudah nyambung lagi. Artinya begitu. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah kebahagiaan dan kesedihan yang berpindah-pindah. Oleh karena itu dia tidak selama-lamanya. Makanya Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعِمْتُهَا. Orang yang merasakan nikmatnya dunia, nih saya kasih tahu, saya orang pengalaman, kata Al-Imam Syafi'i. Saya orang pengalaman karena saya pernah merasakannya. Imam Syafi'i pernah jadi apa? Pernah menjadi penasehat presiden. Penasehatnya Harun Ar-Rasyid. Artinya apa? Gajinya berapa? Besar sekali. Rumahnya di mana? Rumahnya di Persia. Adidaya, superpower dunia. Al-Imam Syafi'i rumahnya di tengah-tengah kota di Baghdad. Rumah yang begitu megah, begitu besar, sehingga muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika datang ke rumahnya terkejut dengan kemewahan yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i. Apa kata Al-Imam Syafi'i? وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعِمْتُهَا. Kalian yang baru merasakan nikmatnya dunia, kalian itu terlambat, saya udah duluan ngerasainnya. وَسِيقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا. Saya pernah merasakan nikmatnya dunia dan pernah merasakan susahnya dunia. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, di Palestine. Kemudian diajak pindah oleh orang tuanya ke Mekah. Kemudian beliau pindah lagi ke Madinah belajar 18 tahun sama Al-Imam Malik. Kemudian pindah lagi ke Yaman bekerja di sana. Di Yaman beliau diisukan orang Syiah. Karena apa? Karena beliau cinta kepada keluarga Nabi, maka dianggap beliau adalah orang Syiah. Apa yang dilakukan pemerintahan saat itu? Al-Imam Syafi'i diborgol. Kaki tangannya dibawa, ditarik berjalan dari Yaman ke Baghdad, ke Irak. Berjalan kaki ditarik. Kata Imam Syafi'i, kalian merasakan adab, saya dulu pernah juga ngerasain susahnya dunia. Enaknya dunia, pernah. Susahnya dunia, pernah. وَمَنْ يَذُقِ الدُّنْيَا فَإِنِّي طَعِمْتُهَا وَسِيقَ إِلَيْنَا عَذْبُهَا وَعَذَابُهَا فَلَمْ أَرَاهَا إِلَّا غُرُورًا وَبَاطِلًا. Nih, sekarang saya kasih tahu sama kamu. Pengalaman saya mengajarkan kepada saya supaya kamu tidak sama seperti saya ketika merasakan kenikmatan. Apa kata Imam Syafi'i? فَلَمْ أَرَاهَا إِلَّا غُرُورًا وَبَاطِلًا. Saya tidak melihat dunia kecuali hanyalah tipu daya.
dan sesuatu yang tidak ada. Kama laha fi dhahril falati sarabuha. Seperti ketika saya sedang berada di padang pasir, saya kehausan, saya melihat seperti ada air, fata morgana. Kemudian ketika saya mendekatinya, ternyata air itu tidak ada. Itulah dunia. Nampak seperti indah, 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 tapi kita ditipu. Rela mencari dunia dan merelakan kesehatan. Kita terkadang lupa dengan kesehatan kita. Yang terpenting kita mengejar dunia. Ketika dunianya kita sudah dapat, kita sakit. Rela kehilangan dunia kita demi kita sehat. Kan aneh manusia itu. Ngumpulin uang, ngumpulin uang, ngumpulin uang. Sakit, bodoh amat, yang penting saya ngumpulin uang. Setelah dia kumpul uang banyak, dia sakit, dia rela kehilangan hartanya sebanyak apapun, yang penting dia sehat. Itulah manusia, muter-muter di situ saja kerjanya. Falam araha illa ghururan wa batila kama laha fi dhahril falati sarabuha. Wa ma hiya illa jifatun mustahilah, kata Imam Syafi'i. Dunia itu adalah bangkai, sudah bangkai, enggak bisa diambil. Alaiha kilabun hammuhun najtidabuha, yang dikelilingi oleh anjing-anjing yang sudah siap untuk menerkam bangkai tersebut. Apa kata Imam Syafi'i? Kita diajarkan oleh orang yang pengalaman. Fa in tajtanibha kunta silman li ahliha. Kalau kamu jauhi, ambil seadanya, kamu lari, setelah itu kamu akan selamat. Wa in tajtadibha, kalau kamu ikut berebut dengan anjing-anjing tersebut, naza'atka kilabuha, kalian akan cakar-cakaran sama anjing yang lain. Makanya kita sadar bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini tidak selamanya. Kita ini enggak kerasa sudah 30 tahun usia, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Perasaan kemarin kita masih nongkrong-nongkrong, usia kita masih 20 tahun. Sekarang sudah punya anak, sekarang sudah punya cucu. Hei, sebentar lagi kuburan akan menanti kita. Kita yakin akan kematian, tapi kok setan hebat sekali bikin kita lupa. Kapan kita terakhir berpikir sendiri, merenung, ya Allah, saya yakin saya bakalan mati. Siapa tahu hari ini saya mati, mungkin besok, mungkin lusa. Kapan terakhir kita ngomong seperti itu? Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Banyak-banyak kamu ingat kematian. Supaya apa? Kamu sadar bahwa hidup kita ini enggak lama. Ada enggak yang meninggal tanpa sakit? Ada atau tidak? Banyak. Banyak sekali. Ada atau tidak orang yang meninggal usianya masih muda? Banyak. Usia setahun ada atau tidak? Banyak. Usia lima bulan? Banyak. Usia satu bulan? Usia satu detik saja ada. Usia di dalam perut saja ada yang meninggal. Dan dia tidak tahu kapan dia meninggal. Artinya apa? Kita ini terlalu hebat setan yang mengganggu kita, yang menggoda kita, sehingga membuat kita lupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi seorang wanita ingin melihat, kepo gitu, kamarnya Rasulullah kayak gimana sih. Ternyata tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya aba'ah, sorban seperti ini yang dilipat. Kemudian ditanya, mana kasurnya? Kata Siti Aisyah, itu aba'ah, selimut itu biasanya kami bentang, kami tidur di situ, kata Sayyidatuna Aisyah. Sementara kita kasurnya empuk, setiap tahun ganti. Kita merasa diri kita lebih mulia dari Rasul. Ya memang kita enggak mampu, setidaknya kita berusaha. Allah tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi usaha kita untuk melakukan hal tersebut. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu taala anhu, datang tamu dari luar kota menuju ke rumah beliau. Maka apa yang beliau berikan? Beliau berikan makanan yang banyak dan beliau berikan minuman oleh sahabat Nabi Abu Darda. Di malam hari tamu-tamunya ini kedinginan, walaupun mereka menggunakan jaket tapi masih dingin karena kota Madinah ketika itu dalam keadaan dingin. Maka tamunya mengatakan, mungkin Abu Darda lupa nih ngasih kita selimut, makan udah, minum udah. Salah seorang di antara mereka mengatakan, coba saya datangin rumahnya Abu Darda. Didatangi Abu Darda, ternyata apa yang dilakukan Abu Darda, beliau sedang duduk tanpa selimut dan bajunya tipis sekali dan istrinya berada di sebelahnya. Ditanya, wahai Abu Darda, apakah kamu tidak memiliki selimut? Apa yang dia katakan? Saya enggak punya apa-apa. Saya hanya punya dua rumah, satu di sini, satu di tempat lain. Saya menyimpan apa yang saya harusnya saya dapatkan di tempat ini, saya simpan untuk rumah saya yang satu lagi. Karena di rumah ini saya akan berada sebentar,
sementara akan tapi di rumah yang itu akan saya selama-lamanya. Saya simpan semuanya, saya tidak mau saya memiliki apapun yang ada di rumah ini. Kalaupun saya memiliki makanan, saya atharnakum, saya lebihkan kalian untuk memakannya dibanding saya. Dan apapun yang saya miliki hanya itu saja. Radiyallahu ta'ala radiyallahu anhum. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau datang ke negeri Syam. Negeri Syam itu adalah Romawi pada saat itu, superpower, negara yang paling termaju. Sayyidina Umar mengirim salah satu sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini sahabat termasuk 10 sahabat yang dikatakan oleh Rasul ahli syurga, menjadi gubernur di sana, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka ketika Sayyidina Umar, seorang Amirul Mukminin, mendatangi Syam, negeri Syam, ingin melihat bagaimana keadaan di sana, Sayyidina Umar dijemput oleh pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Namun Sayyidina Umar tidak melihat mana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka dicari oleh Sayyidina Umar, mana saudaraku, aina akhi, man akhuk, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Katanya beliau sedang di perjalanan karena beliau tidak memiliki kendaraan. Kalau yang lain anak buahnya ya, memiliki kendaraan, tapi Abu Ubaidah ini enggak memiliki. Kaget Sayyidina Umar, bukankah saya berikan beberapa harta untuk dijadikan amwalul muslimin di sini? Katanya Abu Ubaidah memang berbeda. Maka apa yang terjadi, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah pun datang mencium tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil tangannya, dicium tangan Abu Ubaidah al-Jarrah. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, kamu tidak mau mengajak saya main ke rumah kamu. Kata Abu Ubaidah, wahai Umar, sudahlah, jangan bicara tentang itu. Kata Sayyidina Umar, saya mau mampir ke rumah kamu. Kamu itu sahabat saya, didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid pertama Rasulullah, sama seperti saya. Kata Abu Ubaidah, sudahlah wahai Umar, kamu tidak akan kuat. Kenapa memangnya? Kamu pasti akan menangis kalau melihat rumah saya. Kata Sayyidina Umar, labudda min dalik, tapi harus. Maka Sayyidina Umar mencoba datang ke rumah Abu Ubaidah, seorang pemimpin di Romawi. Seorang pemimpin di Romawi datang ke rumahnya, ternyata rumahnya begitu kecil sekali. Ketika Sayyidina Umar ingin masuk, Sayyidina Umar harus menundukkan setengah badannya. Maka Sayyidina Umar mencari-cari, mana barang-barang yang ada di rumah ini? Hanya ada kayu satu untuk bersandarnya Abu Ubaidah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, apakah kamu tidak ingin memberikan makanan kepada saya yang datang jauh dari tempat yang jauh? Apa kata Abu Ubaidah? Tunggu sebentar wahai Umar. Abu Ubaidah berlari ke dapur rumahnya, lalu mengambil roti yang sudah keras, dimasukkan ke dalam air. Setelah itu diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, apakah kamu tidak memiliki makanan yang lain? Wahai Umar, apakah kamu lupa inilah yang dimakan oleh Nabi besar Muhammad? Wahai Umar, apakah kamu lupa inilah makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan beginilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abu Ubaidah, gharratna ad-dunya illa anta. Laqad gharratna ad-dunya illa anta. Kita ini semuanya sudah ditipu oleh dunia kecuali engkau saja yang selamat wahai Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala. Fadhal Habib. Fadhal Habibana. Fadhal. Masyaallah. Allah Habibana. Allah yahyik. Allah sallam. Memang untuk hidup dengan kehidupan yang seperti itu susah, tapi memang pahalanya besar. Pahalanya syurga, maka kita disuruh capek, disuruh susah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin kita yang ada di sebelah saya ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah. Karena beliau dekat dengan guru-guru kita. Kita tahu dekat dengan apa kita, dekat dengan sahabat-sahabat para pendakwah. Mudah-mudahan program-program beliau terus-menerus berjalan insyaallah. Dan yang kita pesankan kepada beliau, ingat bahwa dunia ini sementara. Dunia ini tidak lama. Kalau in ahsantum, kalau kamu baik, maka kebaikan yang akan kamu dapat. Kalau kamu buruk, maka double dosa yang kita akan dapatkan. Karena apa? Karena kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perkumpulan ini penuh dengan keberkahan. Amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Amin. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan, ajaban liman yatakabbar wa huwa yakhruju min mahallil bauli marratain. Aku bingung sama orang yang sombong padahal dia keluar dari kemaluan dua kali. Kalau benda yang ada di spiteng, tahu, yang ada di spiteng itu, minta maaf, itu keluar dari kemaluan satu kali. Tapi kalau kita ini sudah keluar dari tempat kotornya seorang bapak, keluar lagi tempat kotornya seorang ibu, dua kali. Kita ini lebih buruk, tapi kita enggak pernah sadar. Karena kehidupan ini adalah perubahan. Yang tadinya kita kuat berjalan, coba kalau sudah sedikit tua, kita ini kuatnya kentut doang. Betul atau tidak? Mata kita merasa kita mampu memandang. Kalau sudah sedikit tua, sudah susah kita memandang. Ya. Artinya apa? Kita ini makhluk yang lemah, qabilun litaghyir, senantiasa berubah-ubah. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah keluarkan kita dari majlis ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan dijadikan kita termasuk orang yang saling cinta, mencintai Amin. Karena Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami menyadari bahwa sungguhnya kami adalah hamba yang hina, hamba yang tidak pantas untuk menunjukkan apa yang pantas kami hadapkan di hadapanmu, ya Allah. Kami tidak memiliki apapun, ya Allah. Di dalam beribadah saja kami mikir sekarang, apa yang perlu kami, apa yang pantas kami tunjukkan kepadamu, ya Allah. Ibadah kami bohong, ibadah kami riya, ibadah kami ujub, ibadah kami sombong, ya Allah. Kami takut kami akan mendapatkan siksaan dari siksaanmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, ya Allah, kami minta ampun. Siapa tahu di siang hari ini, di saat semua orang sibuk dengan dunia mereka, kami berdoa kepadamu minta ampunan, ya Allah. Kami tahu kalau kami berdoa mungkin kami berdusta, tapi kami yakin ada orang-orang yang soleh di sekitar kami. Ketika mereka berdoa, engkau akan ijabah doa tersebut. Berikanlah kepada kami husnul khatimah, ya Allah. Kalaupun kami baik, akan tapi akhir daripada kehidupan kami buruk untuk apa, ya Allah? Kalau kami tidak mampu mendidik keluarga kami, tanggung jawab kami berat, ya Allah. Kalau kami tidak mampu mendidik istri kami, tanggung jawab kami berat, ya Allah. Oleh karena itu, berikanlah kami dan keluarga-keluarga kami husnul khatimah. Kami tidak akan mungkin merasakan kenikmatan ketika kami merasakan nikmatnya syurga, mata kami memandang anak-anak kami disiksa di neraka, ya Allah. Kami tidak akan mungkin merasakan nikmat berada di syurga ketika mata kami memandang orang tua kami disiksa di neraka, ya Allah. Jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai berada bersama-sama di syurga-Mu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Ghafiraz Dzunub. Ya Allah, dengan keberkahan pada hari ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami yang hina ini masih mampu memanggil namamu, ya Allah. Artinya Engkau inginkan kebaikan kepada kami. Kami yang penuh dusta, kami yang penuh dengan kebohongan, kami yang penuh dengan ujub, kami yang penuh dengan riya, kami yang penuh dengan hasud, kami yang penuh dengan kata-kata yang tidak baik. Pada siang hari ini Engkau berikan kesempatan untuk masih mampu memanggil nama muliamu, ya Allah. Artinya kami memang insya Allah akan diberikan ijabah olehmu. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Grup Hadroh Marawis, Grup Hadroh Marawis, cepat masuk. Kita sekarang ayeuna urang maulid marhaba. Ya, oge sateuacan ieu marhaba sakali deui akang ka sarerea anu aya minat erek ngilu nyisihkeun keur pembangunan pesantren. Apakah harta benda, apakah tenaga, termasuk nyata melalui kalender kantun kehubungi baiknya. Oke, kaduana, ya insya Allah sambil ngantosan
Oh, Mang Haji Aden, Abuya di Simpang, ayeuna nuju di nyata di Cangkuang heula mugi ka jam 11-12 saurna. Insyaallah. Nya, oge urang dina saat ayeuna urang babarengan ngajengkeun permohonan doa ka Gusti Allah. Sakumaha anu tadi kasauran pangeresa Habib bahwa kade urang ulah salah harti. Lain urang ulah boga dunya, lain urang ulah boga pangkat, lain urang ulah boga jabatan, lain urang ulah boga duit, lain urang ulah boga emas, lain urang ulah boga tanah, lain urang ulah boga sawah. Ingat, sawah, tanah, duit, pangkat, jabatan, alias harta, benda, rupa, tahta, gitu. Lamun seuk henteu aya imanan jeung lamun seuk teu dipake bekal ibadah ka Gusti Allah, tah eta dunya anu uhargaan anu kawas bangke teh eta anu uhargaan anu kawas bangke. Jadi lamun urang boga duit, boga harta, boga bana, boga pangkat, boga tahta, hayang berharga. Ya, mangka kabeh eta harta bana jeung tahta dipake naon? Bekal ibadah ka Gusti Allah. Insyaallah kabeh bakal berharga insyaallah. Jadi nu berharga na adalah iman na jeung ibadah na. Tak kitu kasarere nya. Mangga ieu para banser pangeresa Bapak Bupati bade ngantunkeun ya majelis wilujeng angkat, mudah-mudahan selamat lancar dugi kana tujuan oge dihasilkeun pamaksadan. Amin ya rabbal alamin. Mana grup Hadrah Marawis saya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu wa barik ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن سلالة يا ربي صل على يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه وصل على محمد صلى صلي على محمد يا رب صلي
لما ازددت بحق الك بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا فدعته البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم Yeah.
Yeah.
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرجال المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا برجانجي انت برجانجي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يو انو باروغا بانغابوت تو ngacung. Oh, sebentar ya Allah, baroga pangabut. Anu baroga kasusah ngacung. Oh, geningan lawa batur. Nu baroga kahayang ngacung. Oh. Alhamdulillah. Ayeuna urang ngadoa mulut, ya. Ayeuna aya Den. Pangeresa Habib ayeuna bade mulih karena kagungan acara deui. Pasian jalan, hampura, hampura kasararea entong sasalaman. Sasalamnan di jero hate. Karena si ngaganggu, pilih ngaganggu. Insya Allah doa Habib bakal nyambung ke orang. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya. Ya, konfirmasi. Haji Aden. Konfirmasi. Haji Deden, Haji Deden. Haji Deden. Waktu masih panjang, kakarege jam 11, lebih sejam, lebih sejam setengah insya Allah. Sambil ngantosan, ya doa mulut mengajak den, iman sambil, namun urang aya waktu 10 menit insya Allah. Jadi alhamdulillah, ya dina acara muludan ya. Jadi sakumaha anu ditepikeun ku Akang ka sarerea bahwa dina waktu-waktu ayeuna ya anu urang mah secara lahiriah mungkin masih kene bisa neangan akal neangan jalan kalawan pertolongan Allah, tapi siapa tahu anak incu urang kahareup, siapa tahu anak incu urang kahareup. Naon anu didawuhkeun ku junjungan, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Moal datang hiji masa, sekali deui moal datang hiji masa kecuali masa nu poe isuk adawah leuwih goreng daripada nu poe ayeuna. Nu poe ayeuna adalah leuwih goreng daripada nu poe kamari. Itu jungjunan sasauran pasti. Pasti. Sebab lamun teu bukti itu adalah Kanjeng Nabi bohong. Ya, cuman itu adalah bukan urusan orang. Ya. Jadi kejahatan, kejelekan, keburukan, kenakalan, kebrutalan itu memang geus diguratkeun kunu kagunganna la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadar. Can sampurna iman hiji jelema lamun can can percaya kana papasten. Titis tulis diajali. Kabeh geus diguratkeun ku Gusti Allah Taala kudu kitu. Kudu kitu. Mau tidak mau. Lamun teu leuwih goreng atau kiamahna ge moal tulus. Sedangkan kiamah pasti naon? Pasti datang, ya. Moal datang kiamah jungjunan ngadawukeun la ta'ti as-sa'ah. Moal datang kiamah hatta la yuqalu. Ya, sehingga geus teu aya
jelma di alam dunia nu nyebut Allah. Nu nyebut Allah pun geus teu aya. Jelma lain ukur saperti sato. Tapi kabeh geus jaradi naon? Sato. Malah leuwih goreng daripada naon? Sato. Anu didawukeun ku junjunan mualilalah para ulama aranjeunna sepakat berprediksi bahwa lungsurna Kanjeng Nabi Isa alaihi salam yang berbarengan dengan munculna Imam Mahdi nu ditunggu-tunggu anu mualila berbarengan hanya 40 poe datangna raja Dajjal, raja pembohong anu bakal merajalela ieu moal kaluar. Para ulama karagungan prediksi moal kaluar tina tahun 1500 hijrah. Ayeuna teh geus 1442. Jadi lamun dek dibeakeun weh nepi kana akhirna 1442 kana 1500 sisana tinggal sabar deui. Tinggal sabar deui. Seperti itulah. Mungkin kuno paranjang umur ya masih kene ajamanan. Seperti itulah. Ya para-para pakar Islam aranjeunanana ya tos memprediksi bahwa dina masa kiwari teh aya 5 kekuatan dunia. Ya sabariji 5 kekuatan dunia. Ya. Anu ngepung jeung anu menyerang agama Islam. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Hayang mareuman agama Islam di muka bumi. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mana anu 5 kekuatan? Nu 5 kekuatan ieu menurut para pakar-pakar adalah lamun dilawan ku kekuatan umat Islam secara fisik jeung secara materi tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Satu, kekuatan kejahatan Yahudi nu mendunia anu ulon-ulon Israel sararea pada apa. Kumaha maranena hayang mareuman agama Islam di muka bumi. Kedua, kekuatan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Urang mungkin ngadenge dengan berbagai cara maranehanna dalih sosial itu dan ini segala macam. Intina hayang ngamurtadkeun urang umat Islam. Intina hayang ngeristetkeun umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Anu geus ditepikeun ka sararea ayeuna geus puguhin ekonomi mah sawah jeung tanah beakna teh ku urang Islam atawa ku babah. Heuh tak kitu we sararea. Ya sawah di Gajah Mekar ku tawaringin tanah-tanah ka pasir-pasir di Gunung Gadung nepi ka Soreang beakna adalah ku babah geus puguhin ekonomi katembong ku sararea. Aing mah bala leunghar teh anu mararajut urang Islam atawa babah. Heeh kitu tah. Tapi keun bae teu kudu sisirikan jeung moal sisirikan. Gusti abdi mah moal sisirikan. Naon sababna? Meskipun abdi teu boga duit, meskipun abdi teu boga kendaraan mewah, meskipun abdi ayeuna imah goteh, abdi mah boga iman, boga Islam, boga nabi. Kitu hayang ngaran teh hese. Maranehanna mah teu bogaeunan saha? Teu bogaeun nabi. Maranehanna mah teu bogaeun iman, teu bogaeun Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jabana teh kitu kakuatan anu nomor katilu. Kakuatan orang-orang paham-paham komunis. Eta mah lain ukur tidak bertuhan. Tapi eta mah adalah orang yang anti Tuhan. Urang ngadenge ya dengan dalih nama adalah nu diburu teh adalah Habib nu diburu teh
Nu diburu teh imam masjid, imam jumaah, para ustad, para kiai, kan nu diburu teh eta. Ya, para pendakwah urang apal. Syekh Ali Jabir urang apal nu ngaruksak masjid. Ya, anu nganiaya para kiai, para ulama, masya Allah. Dengan dalihna orang gila. Dalihna teh orang nonjana. Begitu diproses ke polisi, habis itu dandu gelo. Masya Allah. Bet nu gelo oge, ui cager hela. Tuh hari kudu gitu mah. Gitu yang ngarah TSC-nya. Nah, itu adalah kekuatan orang komunis. Mungkin orang ngadenge seperti kumaha geus menduduki di partai-partai nu aya di Indonesia, geus menduduki kursi-kursi jabatan di Indonesia. Masya Allah. Seberapa kekuatan? Hiji kekuatan Yahudi, dua kekuatan Kristen, tilu kekuatan ya komunis, kaopat kekuatan aliran-aliran sesat. Ya, anu ngaku nabi teh. Ya, geus kitu ayeuna. Ya, anu ngameunangkeun kawin asal suka pada suka, malah kawinna meunang kontrak saminggun beres, teu kudu make nyerahkeun deui jeung teu kudu make wali jeung teu kudu make saksi. Aya pemahaman nu saperti kitu nu disebutna teh aliran Syiah, Syiah teh. Si ah teh teh ku bahasa Arab, lamun ku bahasa Sunda mah cek akang ngareh teh se si ah teh siah. Gitu. Lamun sirahna meureunan cek bahasa lemesna mah mastaka, bahasa sedeng nama sirah, lamun cek bahasa kasarna mah babatok. Jadi si ah teh adalah babatok sia atawa kitu ngareh teh se. Ya. Pemahaman anu seperti itu. Oke, pemahaman eta nu anti sahabat-sahabat Nabi, anti tidak mengakui malah nyebutna jadi perampas kekhalifahan. Tapi dalihna kedokna adalah mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai keturunan Nabi, mencintai Sayyidina Ali, seperti itulah. Tapi membenci ke sahabat-sahabat muslimin. Na'udzubillahi min ayeuna geus ngepung. Urang Indonesia, urang Bandung ya. Mareta masih ah teh di Iran we. Ayeuna mah geus ka Indonesia, ka Jakarta, geus ka Pekalongan, geus ka Majalaya, loba aliran sih di Majalaya. Na'udzubillahi min maraneh moal bisa ngabedakeunana lamun teu jeli-jeli. Kumaha bedana bedug jeung dog-dog? Bedug sarua euy, aya kulitan. Dog-dog ge sarua aya bedug ditakol, dog-dog ge ditakol. Lamun ayeuna teu meunang nangap dog-dog pamali, dog-dog nu leutik sia geus pamali, kumaha naon? Kumaha bedug leuwih naon? Leuwih pamali tah. Geuningan ajengan ge ngukut bedug. Lamun bedug ayeuna geus di bedug mah da meunang teu pamali. Lamun bedug wae nu sagede kitu geus meunang kumaha? Dog-dog teh karena teu jeli. Ari anu jeli mah bisa bedug lain dog-dog. Dog-dog lain bedug. Dari bedug mah nuker di sawah, nuker di pasar, di pasir begitu dur bedug lohor surak atawa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus lohor deui cenah urang teu karasa umur. Begitu ayeuna waktu asar, tuluy ayeuna ditakol dog-dog, tungtut 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 tungdur. Alhamdulillah atawa surak. Kamana arah, kamana arah? Maraneh moal bisa ngabedakeun mana Syiah, mana Mu'tazilah, mana naon teu nyaho, geus saya tanyakeun ka ahlina. Kartin teu kekuatan anu geus teu bisa dibendung. A dek mere nyaho dek mere ciri kamarane. Ciri aliran nu bener. A dek mere nyaho ngarah teh hese. Nya eta. Kumaha cirina kieu cirina aliran ajaran nu bener mah. Hiji paduduaan haharewosan
kitu. Geus kitu loba batur oge ajaranana kitu. Dina panggung terbuka ge kitu. Di hadapan pejabat ge kitu. Di istana negara ge kitu. Eta ciri aliran eta aliran bener. Kartin teu. Lamun aya aliran haharewosan ajaranana. Lamun pada paduduaan mah kitu. Begitu loba batur yuk urang dina panggung teu kitu beda. Karti, komo di hareupeun pejabat, di hareupeun istana, lain deui teu bisa ngomong, lain deui tacirian nu kitu adalah ajaran naon tah? Tahan, ji, ngarah teh hese. Kaduana ngarah teh hese keur bodo ari amal dina naon? Da maneh mah Quran teh nyaho apan? Hadis teh nyaho, sedengkeun eta aliran secape oge, kabeh oge. Mawa dalilna teh naon? Quran hadis. Dan ingat ayat Quran nunyaan, ayat Quran nu bobodoan. Gitu. Cara tukang pikat. Tukang pikatnya tukang ngalamanuk. Ya, tukang ngalamanuk titiran contohna. Eta teh sok make titiran anu ukur mikat teh, make getah. Lamun eueuh titiran nyieun we mamanukan. Tina naon, tina kaen, jiga titiran. Maksudna ngarah nyamperkeun titiran nunyaan kadinya. Padahal eta mah naon? Mamanukan lain manuknyaan, lain Qur'annya, lain hadisnyaan. Eta mah naon? Kuquranan. Tah, ji. Jadi kaduana keur nyirian aliran nu sesat jeung lain aliran sesat, nu kadua babari kieu. Maneh lamun erek ngaguru, lamun maneh erek dialajar, ngaraji kieu, teangan pemahaman anu akur loba batur. Entongan ukur 1, 2, 3 orang. Ya, jungjunan ku anjeun marentahkeun alaikum bisawadil a'zam. Mun urang dek ngaguru kana hiji ajaran, dek mengikuti kana hiji ajaran, ya teangan, teangan anu loba naon? Nu loba batur, entongan ukur samat segelintir, dua gelintir. Nu loba batur we. Ari nu loba batur mah cek kasarna, mati-mati cilaka, cilaka sarerea teu panasaran aing. Andai kata ngan moal nu loba batur mah moal cilaka moal. Jungjunan geus ngajamin la tajtami'u ummati ala dolalah. Umat kami moal nyicingan dina kesesatan, moal burung salalemur, moal gelo rancakalong, moal edan sarerea, moal, moal nyicingan loba baturna teh dina jalan anu naon? Nu bener. Alhamdulillah tak kitu tah. Keur ngabedakeun nya. Tah. Geus, kekuatan anu kaopat, kabeh hiji kekuatan teh naon? Yahudi, dua Kristen, tilu ya komunis, opat ya aliran, lima adalah nyaeta kenakalan geus kemaksiatan sararea apal merajalela tina mimiti pamabukan nepi ka narkoba nepi ka kejahatan kesadisan ayeuna geun pelacuran jeung sagala rupana naudzubillahi min. Biarlah itu, biarlah mengalir sebab itu adalah takdir ti Gusti Allah. Lain urusan urang. Ngan sing inget nu bakal dipenta pertanggungan jawab ku Gusti Allah, lain takdir Allah. Tapi usaha urang. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nu bakal dipenta pertanggungjawaban usaha urang sampai mana urang berjuang tak itu. Allah ngajamin intan surullah. Ya, lamun searanjeun kabeh ngabela agama Allah yan surkum. Allah mangka bakal ngabela ka aranjeun. Allah tuh perlu pembelaan ti urang. Nabi tuh perlu pertolongan ti urang tuh. Ya, ngan tinggal nudek dipertanyakan apa urang sampai mana ngabela Allah, sampai mana ngabela Nabi. Kaharti ku sarerea,
apalagi dina masa urang ngadenge sok sanajan itu di negara Prancis ceritana penghinaan-penghinaan kasaha kajungjunan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangka ceuk aa eueuh deui salah satu untuk membentengi atau meminimalis ieu kekuatan lima kekuatan anu besar anu keur ngepung umat Islam nu hayang ngeueuhkeun agama Islam di muka bumi wallahu yutimmu nurahu wa yaqballahu ayyutimma nurah. Ya kembali kana pagawean urang. Kumaha carana pagawean urang kieu? Pagawean urang mah tadi saur pangeresa Habib nya eta ramekeun muludan ta kita. Ngaramekeun muludan teh eta teh adalah membentengi, meminimalis jeung menambah menumbuhkan rasa kecintaan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa kecintaan ka para wali, ka para ulama. Di mana jelema geus tumbuh rasa cinta sagala rupa murah. Harta murah, bana murah, tahta murah, malah sampai nyawa pun teh. Lamun jelema geus tumbuh rasa naon? Rasa cinta ka Allah, ka Nabi, rasa cinta ya. Beberihan aing teh salat sameang. Bareng patut, beberihan teh ngaji ngebakti tara ya. Atuh aing ayeuna keun kitu mah aing nyawa melayang gitu penasaran. Tak kitu. Di mana jelema geus tumbuh rasa naon? Eueuh deui salah satu jalan menumbuhkan rasa cinta ka Nabi, ka wali, ka ulama adalah riungan muludan seperti kieu. Ramekeun muludan, ramekeun. Ieu bisa membentengi ya. Membentengi nyaeta kejahatan-kejahatan teh. Membentengi ya. Serangan-serangan urang Yahudi, serangan-serangan urang Kristen, serangan-serangan aliran sesat, serangan-serangan komunis. Insya Allah ramekeun pengajian di majelis taklim, di mana-mana ramekeun. Malah alhamdulillah kan nyaeta urang geus dibentuk MTB. Majlis Taklim, Majlis Taklim, baik, ramekeun, ramekeun, insya Allah. Sakitu, ya samemeh ngadagoan Abuya, kulantaran Abuya mungkin aya halangan, hampura ku sararea, sabab ari manehanna mah, atuh dari nguruskeun anakna unggul oge 40. Anakna unggul 40, pamajikanna unggul 4. Encan nu ngantri. Encan tuluy kagiatanana apal sarerea ngan teu mah ayeuna unggal jam pindah di ditu pindah di ditu pindah di ditu pindah di harap dimaklumi harap dimapuhumi doakeun sing dipaparinan kakuatan ku Gusti Allah mangpang mengbeng umur nang ngora keneh ya. Dari geus aki-aki model kieu model akang ari kahayang gede ari kamampu tah kitu matak mak doakeun doakeun keur nitipkeun anak incu akang keur nitipkeun anak incu aranjeun kitu doakeun ku sarerehna. Jadi mudah-mudahan dipaparinan panjang umur, kakuatan, dipaparinan ilmu na anu manfaat, dibutuhkeun ku sararea nyaeta eukeur nyebarkeun ajaran jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang doa mulut teh. Ya, pas insyaallah jam 1 selesai. Ayeuna jam 1 kurang 4 menit insyaallah. Insyaallah ke di mana beres salat. Bapak-bapak anu erek salat di dieu berjamaah, yap. Ya, ibu-ibu anu dek salat baroga wudu di dieu, yap. Anu erek muru ka bumina masing-masing, pek beral teu nanaon kitu nya. Tah, tak kitu ka sarerea. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim warda an jami' sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi isanin ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Kadulur-dulur sararia dina dua mulut hiji
aya uluk salam kajungjunan. Nyata kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engke sararea bareng unyukeun salam kajungjunan, ya sorakna tegar, tegas sararea. Oge bari leungeuna dilambeikeun, dilambeikeun kitu nya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh tilu kali. Bari diimpleng dina pikiran. Sanajan jungjunan secara lahiriah mah jauh, tapi insyaallah dina hati mah yeuh. Dengan salam kajungjunan. Geus kitu, engke sakumaha biasa nyaeta aya kalimat doa mulut teh warzuqna bijahihi indaka qabulan. Dina qabulan tangan diangkat, ayeuna nyekel cai-cai diangkat, oge anu nyekel dahareun-dahareun diangkat, anu nyekel duit-duit nangge diangkat. Ya. Ya, dibacakeun. Hartina kobulan, muga dikobul ku Gusti Allah. Nu garering muga-muga dipaparinan sehat, nu boga kasusah dihilangkeun kasusahna, hilangkeun kanyerina diganti ku kalancaran ku kabungahan. Dina kalimat naon? Kobulan, ya. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amin. Wa ballagha rasuluhul habibul karim. Amin. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bareng salam kajungjunan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. Amin. Wajzi anna afdala ma jazaita nabiyyan ana ummati. Amin. Wa atil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajata aliyata rafi'ah. Amin. Wa batul maqam al mahmud alladhi wa'adah. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ij'alna wa iyyahum mimman yastujibu syafa'atah. Amin. Wa yartaji bihi min Allahi rahmatah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati hadhan nabiyyil karim. Amin. Aliyah sahabiyah salikin nahjihil qawim. Amin. Ij'alna ya Allah ahlana wa akribana wa zurriyatina. Amin. Wa man ahsana ilayna ya Allah min khiyari ummati. Amin. Wasulna min zahiri hurmati wa ahsurna wa iyahum ghadan fi sumrati. Amin. Wasta'mil alzinatana fi madhi wa nusrati. Wa ahyina mustamsikina bi ta'adihi wa mahabbati. Wa amitna ala sunnatihi wa jama'ati. Allahumma adhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha. Amin. Anzilna ma'ahu bi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Amin.
warhamna bihi yawma yastashfi bil khalaiku fatarhamuha. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim. Fa'fid 'alaina bi barakatihi libasal 'izzi wat takrim. Askinna min jawarihi bi daril na'im wa na'inna bil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadha nabiyyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa. Kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawwi'na minal jannati ghurafa warzuqna bijahihi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Sekali lagi, warzuqna bijahihi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Sekali lagi, warzuqna bijahihi indaka qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar kabiran adzunuba wal auzar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wa ahrusna min jamil makhawifi wal akhtar wa ajma bainana wa bainahu bi daril qarar. Taqabbal minna ma qaddamna min yasiri amalina fil ilani wal israr. Warhamna bi rahmatik واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا. واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bisirri asrari umil Qur'an. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Tiup-tiup karena dampal pandangan, usap-usap karena rarai, karena badan, karena tangan kanan kiri, karena sampean, karena cai, karena duit, sarua tiup-tiup. Moga-moga barokahna mulut ngancik di sarerea. Amin. Moga-moga riungan urang ieu sing jadi saksi jaga di yaumul akhir. Anu alusna sing jadi catatan amal soleh. Oke, moga-moga riungan ieu sing jadi sabab dihapus dosa. Oke, sing jadi cukang lantaran dikabul doa. Urang sarerea diriungkeun jeung riungan para ulama, para aulia, para nabi, para rasul. Aya dina bawah banera junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kasarerea sakali deui akan ngaturkeun rebu nuhun karena segala rupa ya harta benda tenaga anu geus ditamplokkeun keur ngawujudna ieu acara mauludan termasuk para banser-banser oge. Alhamdulillah ngahanturkeun nuhun. Oge bisa aya anu can kabagian sedekah mulud. Ya, sekali deui bisa aya anu can kabagian sedekah mulud kaditu ka panitia. Ngan lamun aya keneh alhamdulillah
lamun teu kabagean hampura. Reka duhung moal. Teu kabagean reka duhung moal. Hanas aing kalbur dah. Hanas teu kabagean naon. Sakali deui deka duhung moal. Insyaallah nu teu kabagean urang nyieun deui acara engke kodoan. Usararehanya sakitu peke ditutup ayeuna mah ku Den Isop tutup. Alhamdulillah, alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Acara demi acara ti awal dugi ka akhir parantos rengse. Mugia urang sadayana kenging barokah mulud amin ya rabbal alamin. Sakitu rupina hapunten tina sanes kanten kakhilapan sareng kakiranganna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la